ada orang cakap ceras mana? Ceras Kuala Lumpur ke ceras Kajang? So orang pun dah confused. Dan kalau satu rumah terpaksa bagi dua, jadi itu takkan jadilah, sebab finally takkanlah rumah tu nak membayar dua cukai. Takkanlah kita. Isu pokok yang pertama adalah berkenaan dengan persempadanan Kuala Lumpur dan juga Selangor, yang insyaAllah timelinenya akan kita mutamatkan menjelang tahun 2025. Tetapi menjelang tahun-tahun tersebut ada beberapa urusan yang kita perlu mutamatkan, melibatkan kawasan persempadanan. Dan berdasarkan pengalaman kita yang lepas, persempadanan Kuala Lumpur dengan Selangor ni agak rumit kerana ia melibatkan premis dan kawasan-kawasan yang telah tepu bina, berbanding dengan kawasan hutan dan kawasan pertanian yang kita pernah tanda tangani bersama dengan Pahang dan juga dengan Negeri Sembilan Darul Khusus. Kita ada beberapa asas, dan asas-asas itu adalah melibatkan penyerahan Kuala Lumpur dan sebagainya. Jadi bila asas-asas itu dibuat, dia kena tengok balik kepada asas dan agreement-agreement lepas. Sebab ini penting untuk kawasan-kawasan sempadan. Saya ambil contoh, kalau pengalaman kita dengan Negeri Sembilan, pengalaman kita Negeri Sembilan adalah berasaskan daripada agreement penyerahan kawasan Sungai Ujung dengan pengambilan Sungai Ujung daripada beberapa kawasan di kawasan Negeri Sembilan dan Negeri Selangor dulu. Itu antara asas agreement yang kita buat. Tapi kali ini agak moden, sebab agreement yang ada adalah agreement di tahun 1969 dan tahun 71, dan juga ada agreement penyerahan wilayah Persekutuan Putrajaya. Tapi ia perlu ditentusahkan daripada segi sempadan. InsyaAllah kedaulatan setiap tapak dan inci bagi tanah di kedua-dua tempat itu akan dipelihara. Tapi kita juga kena mengambil kira aspek practicality. Practicality, kalau satu rumah terpaksa bagi dua, jadi itu takkan jadilah, sebab finally takkanlah rumah tu nak membayar dua cukai. Takkanlah kita pula nak divide the cukai itu 3 or 4 portion. Itu tak mungkin berlaku lah. Jadi itu antara benda-benda yang saya kata agak rumit, sebab kadang-kadang ia melibatkan sempadan di dalam satu kawasan kejiranan dan melibatkan premis-premis sama ada komersial ataupun persendirian. Sudah pasti selepas MOU, kita dah tanda tangan MOU pertama, MOU kedua, kita akan memasuki MOU ketiga. So MOU ketiga ini sebelum ditandatangani, kita akan bawa ke MMKN dan sudah pasti akan dipersembahkan kepada Duli Amat Melayu Tuanku bagi pihak Negeri Selangor. Dah sebelum-sebelum ini, masa dengan menteri-menteri wilayah sebelum ini, saya dah tanda tangani. Itu MOU pertama, biasanya kita nak tetapkan set of sempadan, bagaimana pengiraannya, apa konsepnya. Itu semua MOU pertama dan kedua lah. Dan MOU yang ketiga ni ukuran yang lebih detail, yang lebih terperinci, dan selepas tu baru kita akan mutamatkan menjelang. Ada itu pun ada mesyuarat harian, mesyuarat bulanan yang melibatkan department tu department untuk kita selesaikan. Sudah pasti dia melibatkan cukai, di BKL ada kadarnya, kita ada kadarnya, dan penguasaan. Sekarang kalau tak penguasaan, penyelenggaraan sungai, penyelenggaraan utility dan sebagainya, sudah pasti. Jadi sempadan ni perlu, kalau tak peta tak tetap. Jadi kita nak setkan dalam peta kawasan dan sebagainya. Apatah lagi sekarang ni dia dah bercantum di antara kedua-duanya. Kalau kita lihat ceras, ada orang cakap ceras mana? Ceras Kuala Lumpur ke ceras Kajang? So orang pun dah confused. Dan lebih baik sempadan tu dibuat, sebab ia melibatkan pencukaian tanah, pencukaian pintu, melibatkan macam-macam lah perkara yang melibatkan interest between the two states. Tak. Ini sempadan negeri, tak ada kaitan dengan kawasan pilihan raya. Tapi kita akan bergantung dengan old agreement, kita akan bergantung dengan old document. What the old document? Penyerahan Kuala Lumpur pada tahun 1979, penyerahan di, dan beberapa persetujuan-persetujuan lama yang dulu tidak ada ukur tentu halus. Sekarang ni ukur tentu halus tu kita nak tetapkan betul-betul supaya sah dan tepat. Setakat ini ada 18, dan insyaAllah mungkin ada 2-3 lagi yang akan dibincangkan. Yang telah dibincangkan 18-19 tadi, baru 19. Yang baru ada 19 locality dan is still ongoing from time to time. Antaranya saya tak boleh sebut sebab dia orang still ongoing dan discuss. Dia melibatkan locality di Gombak, dia melibatkan locality di Ampang, dia melibatkan locality di kawasan Hulu Langat. Tapi Gombak lebih padat kerana ia betul-betul dekat dengan pusat bandar Kuala Lumpur berbanding dengan kawasan di mana tadi, Hulu Langat.